ini gue lagi temen sama Dennis Winata. Wih, Bertrand, batasnya gitu. Wih, Jackson bro. Dennis Winata, coba perkenalan diri kamu buat para film-filmers yang mungkin masih baru gitu ya. Nama saya Dennis Winata 69, bisa langsung cek Instagram saya. Nama aslinya? Nama aslinya, Pinyoman Dennis Prenas Winata Kongjet. Umur? Lu udah berapa lama deh berjuang di dunia film kicker ini? Dari pertama kali infeksi 2016 bulan Januari. Januari 2016 itu udah 4 tahun dong sekarang? Iya, 4 tahun. Nah, boleh cerita sedikit ya sih pengalaman lu sampai sekarang di titik ini tuh udah berapa medali yang udah lu sikat nih di kancah perfectingan atau perfectingan di Indonesia nih. Soalnya Dede ini adalah momok yang sangat ditakuti pada saat gua masih aktif di bidang perfectingan pada masa itu ya. Dia gak mengalahkan tuh. Anjir. Coba deh ceritain. Pertama itu aku senang perfect gara-gara kakak aku yang bawa vape rumah, apaan sih, ngomong-ngomong banget vape nih, main-main lah toko, banyak kok sana, pilih-pilih aja, tarangin aja. Ya udah aku main ke toko vape, kebetulan sana aku ngeliat ada apa toko vape pertama? Toko vape pertama itu iVape Indonesia. Iya, di Bali. Ya terus aku pas mau beli vape kesana, aku lihat ada itu dulu sih guru aku Yuda itu lagi ngetrip. Yuda Mbe ya? Iya, Yuda Mbe. Yuda Mbe. Itu kok keren bisa kayak gitu. Abis beli vape, buru-buru pulang belajar. Tes. Dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi itu habis satu botol 30 ml. Botol itu harganya berapa tuh? 30 ml pasti. Harga sih 210 ya. Itu liquid pertama itu. Wajib lu pakai liquid sedikit itu buat ngetrik di waktu 6. Terus dan lu abis itu kan belajar ngetrik kan. Nah, event pertama kali yang lu ikutin dan event pertama kali yang lu ikutin dulu deh, kompetisi. Kompetisi aku ikut kompetisi toko di Papur Juice itu ada di Renon. Menang. Dapat juara dua. Juara dua kan sih. Lu tahu gue pertama kali kompetisi itu gue kentut, wah anjir ini kompetisi nih ya. Gue kalah itu dong pertama kali kompetisi tapi gokil terus sejauh lu ngantrik nih terus kompetisi ke event-event atau udah berapa medali deh lu sikat tadi dulu nih medali ngantrik atau medali proces. Jadi itu sudah maruk. Kalau orang Malaysia tamak deh. Semuanya disikat bro. Karena waktu gue ingin banget waktu event di JVP, lu sikat dua-duanya ke satu ya? Bukan JVP. Itu di Lombok. Lombok? Iya, Lombok. Lu 21 Fabric, 21 Pulpes. Itu karena musuhnya gampang apa-apa, emang musuhnya tidak kuat deh. Aku sih gak pernah jadi penjago ya, faktor kehokian aja masih kayak gitu. Kalau yang jago masih banyak lah. Ya tersangit masih ada lagi. Udah berapa deh, kalau pulang CSR sendiri buat kompetisinya udah berapa medali? Terus kalau cloud trip udah berapa medali? Kalau dari cloud trip dulu ya, cloud trip aku ada 30-an kayak 30 awal saja 31 lah kalau keluar jazz 31 oke lo ya 31 kali itu oke lo ya kalau keluar jazz itu sekitar 10 ya jadi total 41 ya 41. Di konten kali ini gue pengen lu tuh ngajarin satu trik yang lu paten banget yang lu andalin banget kira-kira apa sih trik andalan lu buat sekarang ya? Karena kan revolusi trik sekarang makin dulu lu bisa bikin jari bisa lu wih kemana
sekali. Lu pull split aja satu tempat itu pada teriak semua. Nah kalau sekarang nih lu lagi gelutin atau lu lagi suka banget trik apa sih? Kalau sekarang sih aku paling suka itu triple reverse botan. Triple reverse botan, oh ya. Yang gitu ya? Yeah, oke, okay. Nanti lu bersiap buat tutorial buat teman-teman yang ada sih. Siap. Aku nonton ya. Nah, sebelum itu deh, apa sih sekarang trik yang lagi lu kejar banget lu pengen? Kan sekarang banyak banget udah gak jelas deh, triknya udah ada sipung lah, ada apa, udah bikin sendiri gitu kan. Iya, kalau aku sih lagi ngulik nih ya, kalau ngulik aku lagi satu, ya sipung. Sipung tuh ya? Apa sih? Kayak, kayak fidget ya. Tapi satu tangan? Iya, yang di bawahnya itu naik gitu. Oh, yang atas sama bawahnya itu naik atas gitu? Iya, itu. Gitu ya? Iya. Itu masih belum lock ya? Belum, kalau 10 kali coba sih mungkin bisa sekali, dua kali ya. Dua kali, jadi gue belum bisa kalau terus yang kedua itu ada lip vertical to kicker. Itu sih kalau 10 kali coba ya kemungkinan 4 atau 3 kali kan bisa. Oke, okay. Langsung aja tanpa bertele-tele, langsung aja check it out, diri Srinatha. Step pertama, kalian harus membuat medium size O. Step kedua, kalian intil bagian tengah O-ring dan lip sampai membentuk angka 8. Step ketiga, setelah membentuk angka 8, kalian isap bagian tengahnya dan agak sedikit tarik ke bawah. Step keempat, kalian bisa langsung coba di rumah. Dan jangan lupa, sebelum mencoba, kalian harus berdoa dulu. Selamat mencoba!